Hello semua. Hari ini kita dekat SK Damansara Jaya 1 untuk Akademi Adiwira Sungai Jilid 2. Let's go. Firstly, jom kita warm up dulu. Inilah Kak Shu, educator kita untuk hari ini. Sebelum kita mula, kita akan bahagikan kumpulan dulu, okey? Setiap seorang akan dapat kertas dan kena jawab soalan tentang sungai. Cantiknya adik ni lukis. Specialnya jilid 2 ni, kita akan gunakan model sungai untuk adik-adik dapat lihat ekosistem sungai dengan lebih jelas. Model sungai ni dibuat oleh tim kita tau. Hebat kan? Kali ni, adik-adik boleh explore haiwan apa yang ada dalam sungai. Ha, macam Kak Nasuha tunjuk tu. Ada katak kat dalam sungai. Lepas tu, semua orang boleh ambil giliran untuk lengkapkan model sungai ni. Susun sana, susun sini. Ha, pandai adik ni. Hush, fokusnya adik ni baca nota dengan Kak Kura. Model sungai dah siap, kena posing dulu. Senyum semua. Alamak, Raja Pencemaran dah datang. So, adik-adik kena bincang macam mana cara nak selamatkan sungai. Kalau nak petunjuk, adik-adik kena teka lakonan kawan-kawan. Ha, adik ni jadi apa tu? Apa pula ni? Okey, Kak Peci nak explain sikit tentang cara nak pulihkan sungai. Lepas dah selesai, adik-adik akan dapat beige dan jadi Captain Sungai. Hi guys, welcome to Klangkit Dance. Hari ni kita ada program Adiwira Sungai Jilid 3. So, let's go. Ni Nasuha, dia merupakan educator kita untuk hari ni. Jom main pusing-pusing dulu. And then, kita akan bagikan diorang kepada beberapa kumpulan. Tapi, kena tutup mata dulu. For the first part, kita ada pemantauan fizikal. Amboi-amboi, happy mission dengan Suha tu. Sambil-sambil tu, kita enjoy view dulu. Okay, next adalah aktiviti pemantauan kimia. Tapi, kita akan pergi brief. Lepas tu, ambil air dekat sungai dan campurkan dengan ubat yang ada dalam test tube untuk cek kualiti air dekat sungai. Cep. Budak tu orang ni buat apalah tu. Ha, yang ni bagus. Fokus adik, fokus. Entah apa-apa je diorang saut tu. Macam tak ada apa-apa je. Dik, goncang dik. Goncang kuat-kuat. Ha, yang ni ramai-ramai buat apa pula. Finally, jom kita makan. Bagus betul adik-adik ni. Makan pakai tupperware sendiri tau. Memang eco-friendly. Peace yo. Dan the best part is mandi sungai lah. Stay tuned for the next video. Jumpa lagi guys.